Ya, pada suatu tabung katoda terukur sama dengan 30 mikroampere pico ya. Jumlah elektron menumpuk layar katoda selama 40 second adalah sama dengan. Nah, jadi kan ditanya itu kan jumlah elektron kan. Jadi itu kalau jumlah elektron itu kan Qn sama dengan Q per E. Di mana E-nya itu muatannya itu. Jadi kalau muatan elektron itu kan 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Tapi sama aja kalau gue tulis 16 kali 10 pangkat minus 20 kan. Nah, kita udah tahu E-nya nih. Tapi yang nggak kita tahu itu udah Q. Dimana rumus Q itu udah Q sama dengan I kali T. Iya, yeah. I-nya itu berapa? Oh, ini dikasih tahu muatan elektron. Nih, 30 pico ampere. 30 kali 10 pangkat minus 6 pico. Dikali 40 second. Berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat minus 6 kan? Terus 12 kali 10 pangkat minus 4 kan? Terus ya udah bagi aja. 12 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 16 kali 10 pangkat minus 20. Coba, nah kalau kotor gue nih, iya. 12 bagi 6. Nah, 12 bagi 16. 0,75 kali 10 pangkat 16. Kalau kita generate 75 7,5 nya 7,5 kali 10 pangkat 15. Ya udah jawabannya C. Nah, selesai.